Halo Nexter, kembali pemerintah desa atau Pemdes Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan untuk masyarakat. Kali ini amanah tersebut dilakukan oleh Kuwu Heri Castari kepada masyarakat Pabuaran Lor berupa pemberian bantuan dari Pemprov Jabar. Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan sembako dan uang tunai. Meskipun terjadi pengurangan kuota penerima bantuan pada Banprov tahap 2 ini, namun Kuwu Pabuaran Lor Heri Castari mengaku tetap menyambut baik mengingat turunnya penerima bantuan tidak terlalu jomplang atau tidak terlalu banyak. Mana pada penyaluran Banprov tahap 1 jumlah penerimanya yakni 985 penerima, sedangkan pada tahap 2 kali ini penerimanya sebanyak 717 penerima. Di akhir wawancara, Heri Castari juga menghimbau kepada warganya agar tetap bersabar karena meskipun ada warga yang belum menerima bantuan, namun pihak Pemdes bersama stakeholder terkait sudah merembuskannya agar tercipta solusi terbaik untuk warga masyarakat setempat. Tak lupa ia juga menghimbau agar warga selalu memperhatikan protokol kesehatan seperti tetap menjaga jarak, tetap memakai masker di tempat umum, rajin mencuci tangan, serta menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ada perubahan Pak, namun 30% yang semula 985 sekarang menjadi 717. Sehubungan dengan warga kami banyak yang belum terkapar, maka kami melaksanakan musdes. Hasil daripada musdes menyampaikan agar warga kami yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah harus merasakan mendapatkan. Jadi warga kami yang belum terdaftar kita di data kembali melalui permintaan RT RW dan kadus serta serahkan ke anggota puskesmas Pak. Dan untuk penambahannya itu ada berapa Pak sekarang Pak yang ada penambahan yang belum sama sekali mendapatkan bantuan tersebut Pak? Kurang lebih antara 300-an Pak yang belum menerima bantuan Pak. Harapan Bapak sendiri Pak? Insya Allah dengan verifikasi data yang kami sudah kami susun, data yang valid, kami akan laporkan ke Dinsos dan mungkin Dinsos akan mengoreksi kembali. Insya Allah kalau datanya valid mungkin akan ada penambahan kembali. Demikian Ruswa Adiputra, reporter jabarpublisher.com dan JPNX TV melaporkan. We are the leader of our